Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin menerima audiensi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI Jawa Tengah di ruang kerjanya pada Kamis 3 November. IPMI Jawa Tengah diminta memberikan pendampingan lebih kepada para pelaku UMKM yang memiliki kendala dalam bahasa saat penawaran transaksi. Sehingga pendampingan itu nanti apa saja yang perlu disampaikan, apa saja yang perlu ditawarkan, itu bisa langsung direspon dengan cepat dan itu akan menambah kepercayaan dari pengusaha-pengusaha yang ada di luar negeri. Dengan adanya permintaan produk lokal Jawa Tengah dari luar negeri, beberapa persoalan teknis harus diperhitungkan secara matang, termasuk ketersediaan barang dan pengemasan. Ini harus diperhatikan yang pertama, kuantitasnya, terus kualitasnya tentu, dan kontinuitas atau keberlangsungan, jangan hanya setelah MOU selesai, pengiriman pertama, setelah itu ada order kedua, tidak bisa. Nah, tadi saya sampaikan, harus dihitung kemampuan lokalnya. IPMI Jawa Tengah juga diharapkan dapat mengenalkan berbagai produk lokal Jawa Tengah, mulai dari kerajinan, kuliner, hingga pariwisata.